dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA terduga. Kemudian penerima yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan BKSP Pemkot Yogyakarta, dan yang ketiga TBY, Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2019, ON selaku Vice President Real Estate PT SA melalui Dandan Jayaka selaku Dirut PT CUP, di mana PT CUP adalah anak usaha dari PT SA, mengajukan permohonan IMB, izin mendirikan bangunan, mengatasnamakan PT CUP untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Mayapuro yang dan termasuk dalam wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.